mengatasi insomnia tanpa obat-obatan. Insomnia merupakan salah satu jenis gangguan tidur. Penderita insomnia merasa sulit untuk tidur, tetap tertidur, atau keduanya. Akibatnya tidak merasa segar saat bangun tidur. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan gejala lainnya. Bagaimana cara mengatasi insomnia tanpa obat-obatan? Ada banyak langkah yang dapat dilakukan untuk mengubah perilaku dan gaya hidup agar Anda dapat tidur. Berikut ini kami telah merangkum dari berbagai sumber mengenai cara mengatasi insomnia tanpa obat-obatan. 1. Pertahankan jam tidur yang teratur. Anda mungkin akan tergoda untuk tidur larut malam di akhir pekan, apalagi jika Anda kurang tidur selama seminggu belakangan. Tapi, jika Anda menderita insomnia, sebaiknya Anda tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari untuk melatih tubuh agar tidur maupun bangun pada waktu yang konsisten. Tidur dan bangun pada waktu yang hampir sama setiap hari akan memprogram tubuh untuk tidur lebih nyenyak. Pilih waktu saat Anda mungkin merasa lelah dan mengantuk. 2. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kamar tidur Anda harus menjadi tempat yang nyaman untuk istirahat dan tidur. Suhu, pencahayaan, dan kebisingan harus dikontrol agar lingkungan kamar Anda membantu untuk bisa tertidur maupun tertidur lelap. Jika Anda memiliki hewan peliharaan yang tidur sekamar dengan Anda, pertimbangkan untuk memindahkannya ke tempat lain jika hal tersebut sering mengganggu Anda di malam hari. 3. Berolahragalah secara teratur. Olahraga ringan secara teratur, seperti berenang atau berjalan, dapat membantu meredakan beberapa ketegangan yang menumpuk sepanjang hari. Namun pastikan Anda tidak melakukan olahraga berat, seperti lari atau gym, yang terlalu dekat dengan waktu tidur, karena malah bisa membuat Anda tetap terjaga. 4. Kurangi kafein. Mengurangi konsumsi kafein dalam teh, kopi, atau minuman energi, terutama di malam hari bisa menjadi cara mengatasi insomnia. Karena kafein dapat mengganggu proses tertidur dan juga mencegah tidur nyenyak. Sebaliknya, minumlah minuman hangat seperti susu atau teh herbal untuk membantu Anda bisa segera tidur dan tidur lelap. 5. Jangan merokok. Nikotin adalah stimulan, jadi orang yang merokok cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk tertidur, lebih sering bangun, dan sering kali tidurnya terganggu. 6. Batasi aktivitas di tempat tidur. Membatasi aktivitas di tempat tidur juga bisa dicoba untuk mengatasi insomnia. Tempat tidur hanya digunakan untuk tidur. Jika Anda menderita insomnia, sebaiknya jangan belajar, menelepon, menonton televisi, atau mendengarkan radio di tempat tidur atau bahkan di kamar tidur. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan dan membuat Anda sulit tidur. 7. Batasi tidur siang. Meskipun tidur siang tampaknya merupakan cara yang tepat untuk mengejar ketinggalan atau kekurangan tidur, tapi tidak selalu demikian. Penting untuk membangun dan mempertahankan pola tidur yang teratur dan melatih diri untuk mengasosiasikan tidur dengan isyarat seperti kegelapan dan waktu tidur yang konsisten. Tidur siang dapat mempengaruhi kualitas tidur malam. 8. Hindari stres. Ada sejumlah terapi relaksasi dan metode pengurangan stres yang mungkin ingin Anda coba untuk merilekskan pikiran dan tubuh sebelum tidur. Contohnya termasuk relaksasi otot progresif, mungkin dengan rekaman audio. Teknik pernapasan dalam, yakni serangkaian teknik untuk mengendalikan respon tubuh tak terkendali untuk mengobati kondisi tertentu, termasuk stres dan kelelahan. Demikian tadi berbagai cara untuk mengatasi insomnia, persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.